Kadiri, tempat mencetak kader sejati dengan Tridharma perguruan tinggi Dasar Bakti Ibu Pertiwi. Di bawah yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila, berlambang akhlak tinggi berbudi mulia, mendidik putra putri bangsa. Universitas Islam Kadiri, tempat mencetak kader sejati dengan Tridharma perguruan tinggi Dasar Bakti Ibu Pertiwi. Di bawah yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Lensa Universitas Islam Kadiri. Kali ini kita akan membahas salah satu prodi terbaik juga dari program studi agribisnis. Dan program studi agribisnis ini termasuk di dalam prodi yang ada di Fakultas Pertanian. Nah, untuk narasumber yang ada di hari ini, ada dua narasumber yang luar biasa. Dari kaprodinya ada Bapak Heru Setiani atau Setiavi atau Setiadi? Pak Setiadi, berarti orangnya setia katanya Pak tadi. Kemudian SMS. Kayaknya gitu. Oke, gitu ya Pak. Kemudian narasumber yang kedua ini adalah dengan Bapak Endro Puji Astoko, SPMMA. Betul Bapak? Jadi beliau ini adalah dosen berprestasi dari program studi Agribis. Nah, untuk mengenal beliau ini akan saya bacakan beberapa kurikulum vitae. Ini luar biasa sekali ya, banyak penghargaan, kemudian hal-hal yang dicapai oleh beliau. Yang pertama itu mengenai prestasi-prestasi untuk pengalaman kerja. Wah, ini kalau teman-teman lihat listnya, kalau saya bacakan nanti sampai 7 hari 7 malam ya Pak. Oke, yang pertama beliau ini sebagai Kepala Pusat Kajian dan Inklusi Bisnis di Fakultas Pertanian Uniska pada tahun 2019. Yang kedua, dosen tetap Fakultas Pertanian sampai dengan hari ini. Yang ketiga, dosen tetap Fakultas Pertanian di Prodi Agribisnis dan juga Agrotek. Dan selanjutnya, beliau ini adalah juga Direktur dari CV Pusat Pengembangan Agribisnis tahun 2019. Selanjutnya, Ketua Umum Koperasi Bisnis Hortikultura Indonesia di Jakarta tahun 2019. Nah, ada lagi direkturnya, banyak ya ini. Ada direktur dari Den Bagus Grocery, direktur dari Adi Seafood, kemudian juga direktur dari Agro Alam. Kemudian masih ada lagi, jangan di skip dulu ya guys. Jadi selanjutnya beliau juga direktur Fresh Adisi Kampung Semar Kediri tahun 2012, kemudian tenaga ahli Balitbank Kabupaten Kediri tahun 2016, direktur lagi di Langgeng Swalayan tahun 2011 sampai dengan hari ini. Ini luar biasa ya prestasinya ya, saya jadi minder gitu ya Pak. Ada dosen berprestasi di sini. Kemudian sebagai Ketua Komisi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Kabupaten Kediri periode 2010 sampai 2017. Selanjutnya ada sebagai Manajer Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo, Sekretaris Koperasi dan juga Marketing dari PT Sido Muncul. Nih, silakan teman-teman bisa melihat beliau ini dosen berprestasi dari agribisnis gitu ya Pak ya. Nah, untuk membahas pertama kali ini, kita sebelumnya akan mereview apa sih prodi agribisnis ini di Fakultas Pertanian khususnya di Universitas Islam Kadiri. Mungkin saya bisa dibantu untuk menjelaskan Pak Al. Terima kasih Bu Pipi. Sebelum ke prodi ya, kita mulai dulu ya. Banyak boleh. Orang yang mengatakan ya kalau agribisnis itu ya jualan. Betul. Agribisnis jualan. Tetapi kalau kita lihat dari segi apa teoritis, ternyata agribisnis itu ada dua pengertian Bu Bibi dan teman-teman sekalian. Yang pertama itu agribisnis sebagai suatu usaha. Jadi usaha itu berbasis pertanian, tetapi ada ujungnya yaitu orientasinya bisnis. Betul. Nah, itu yang pertama. Ternyata ada arti yang kedua. Ternyata agribisnis itu sebagai suatu sistem.
kalau orang mengatakan sistem itu ada hulu hilir, ya, ternyata agribisnis itu tidak hanya hulu hilir, ternyata ada tambahan dua lagi. Betul. Yang pertama sebagai subsistem hulu, di mana hulu itu artinya bahwa dari pengolahan lahan, dari penyediaan benih, pupuk, itu hulu. Yang kedua itu on farm, jadi on farm itu budidaya. Budidaya usaha tani di lahan. Setelah itu subsistem ketiga itu hilir, baru hilir. Betul. Itu pasca panen. Jadi kan kalau ngomong produk pertanian itu kan dengan karakternya kan mudah rusak, volumenya besar gitu Pak ya, musiman, jadi yang perlu perlakuan. Dan terakhir, apakah itu sudah cukup? Ternyata butuh yang namanya sistem penunjang. Okay. Jadi kalau petani kesulitan terkait pendanaan, bisa diperbankan. Kalau diperbankan dirasa cukup birokratis ya, administrasinya banyak, ternyata ada kelembagaan koperasi dan konsultan bisa litbang dan banyak. Jadi kalau kita lihat agribisnis itu ya tidak sekedar hanya jualan, tetapi dia rangkaiannya utuh ya, tidak hanya hulu hilir tetapi ada on farmnya juga sama penunjang tadi. Betul. Gitu Bu Fitri, untuk agribisnis. Kalau prodi agribisnis kita itu salah satu ya dari 3 prodi baru di UNISKA, berdirinya tepat itu 18 Juli 2018. Okay, insya Allah berdiri ulang tahun yang ketiga. Di mana visi kita ya. Jadi visi kita Bu Vivi dan teman-teman sekalian ada 3 ya. Menjadi program studi berstandar nasional dengan 3 komponen visi itu. Okay. Yang pertama bahwa agribisnis kita diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang menguasai iptek di bidang agribisnis. Misalnya kalau kita ngomongnya pertanian, berarti kan butuh pengolahan ya, pengolahan. Karena kalau kita ngomong misalnya produk pertanian primer ya, itu kan kalau dijual itu kan harganya kan kurang kurang bersahabat bagi petani. Betul. Maka perlu kita olah. Yang kedua itu visi kita terkait dengan berdaya juang ya. Jadi karakter daya juang untuk menuju karakter juang seperti yang udah ada di UNISKA, kita punya yang namanya lembaga pendidikan karakter. Jadi diharapkan lembaga pendidikan karakter itu bisa mengimplementasikan visi kita tadi. Dan yang terakhir wirausaha yang islami. Jadi wirausaha yang islami itu kita fokus ya kepada apa yang disampaikan oleh rektorat dalam hal ini UREM 4, di mana di situ ada yang namanya pedoman untuk menginternalisasi. Jadi menginternalisasi Bu Vivi dan teman-teman sekalian, bahwa wirausaha itu sebelum kita aplikasikan itu perlu internalisasi Pak ya, perlu penghayatan. Kalau kita sedikit lagi, kalau kita lihat di strategi penghayatan di tim WR4 itu wirausaha, strateginya dari akademik dan akademik. Dari akademik pun kita pisah lagi, ternyata untuk menuju wirausaha sesuai dengan tema kita ini, strateginya selain teori Bu Vivi, ada juga praktik. Apakah itu cukup? Ternyata butuh penunjang lagi, yaitu kegiatan seperti bazar yang dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Pertanian. Pertanian, oke, okay, betul. Itu sekilas secara ya, sekilas. Nah, nanti sekilas itu belum penuh. Betul. Ini salah satu program studi agribisnis terbaik di Kota Kediri itu adalah di Universitas Islam Kediri. Nah, bagaimana dari sisi dosen berprestasi nih? Apakah benar yang diungkapkan oleh beliau ini sebagai kaprodi Pak Endro? Monggo. Ya, terima kasih Bu Vivi dan teman-teman sahabat semua calon mahasiswa UNISKA. Saya sendiri ini sebagai dosen juga sebagai praktisi dan pengusaha. Saya besar dan dilahirkan dari UNISKA, dari S1, S2. Kebetulan alhamdulillah waktu lulusnya lulus prestasi semua. Oh, Masya Allah, luar biasa lah. Di S1, S2-nya berprestasi semua. Okay. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa UNISKA ini memiliki satu momen penting dalam melahirkan seorang pendidik maupun seorang pengusaha yang hebat. Okay. Nah, peran ini coba kita implementasikan di prodi agribisnis. Ternyata bahwa goal terakhir untuk menciptakan seorang mahasiswa itu menjadi pekerja atau menjadi seorang pengusaha itu dari mindsetnya yang harus disiapkan. Jadi
di model yang kita kembangkan ini tidak hanya menjadikan mahasiswa itu cerdas secara intelektual dan kepribadian. Betul. Bukan pintar ya. Iya. Yang kita ciptakan adalah seorang mahasiswa yang cerdas. Jadi mahasiswa cerdas itu bisa yang berlatar belakang dari anak yang bodoh atau dari anak yang pintar. Betul. Kalau orang cerdas, dia akan punya keberanian. Satu. Yang kedua, dia pasti punya satu kekuatan untuk menghadapi situasi pada kondisi apapun. Artinya dia sudah siap dengan segala situasi dan kondisi untuk menemukan sebuah solusi di tengah. Terus yang ketiga, bagaimana menyiapkan diri dari para mahasiswa itu memiliki sebuah kemampuan untuk siap menghadapi situasi pada era-era sekarang ini, kan justru pergerakan ekonomi itu mengarah kepada digitalisasi maupun perkembangan teknologi yang sudah luar biasa. Nah, di sini dituntut kemampuan seorang dosen itu tidak hanya sebagai pendidik ya, tapi harus mindsetnya berubah menjadi seorang mentoring. Nah, peran inilah yang harus ditekankan sehingga mahasiswa nanti mampu menempatkan dirinya itu sebagai seorang yang punya rasa percaya diri, mampu menghadapi situasi pada saat kompetisi di perebutan pekerjaan. Betul. Maupun kompetisi untuk mendirikan usaha. Dan beberapa hal yang kita tekankan di Prodi Agribisnis ini, mulai menyiapkan bagaimana mereka ini menjadi seorang karakter, memiliki keberanian dengan membentuk mindsetnya keberanian yang bersifat agamis. Di sisi lain, kemuliaan moralitasnya ini juga kita tekankan. Artinya nanti saat mereka menjadi seorang lulusan dari agribisnis itu, keluar sudah berbeda pada saat masuk. Yeah. Artinya dia nanti berhadapan dengan alam itu keluar dengan senyuman, rasa percaya diri untuk menghadapi situasi apapun. Betul sekali Pak Endro. Baik. Nah. Terima kasih Pak Endro atas penjelasannya. Ini sebelum topik selanjutnya, ini sangat menarik sekali ya. Jadi bagi siswa, seluruh siswa SMA dan juga SMK yang ingin mendaftarkan diri di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri, silahkan teman-teman bisa membuka media sosial yang dimiliki oleh Uniska. Yang pertama itu ada websitenya. Jadi website dari Uniska itu alamatnya adalah pmb.uniska-kediri.ac.id. Kemudian ada Instagramnya juga, tadi menjawab kira-kira ini ya Pak ya, jadi aktifnya masih di Instagram. Itu ada uniska.kediri_official. Kemudian ada Facebook juga, bagian spasi pemasaran spasi Uniska. Masih ada dua lagi media sosial yang dimiliki oleh Uniska. Yang pertama ada Twitter. Nah, yang suka nge-tweet dengan perkembangan hal agribisnis itu bisa tweet di @pmbuniska dan juga YouTube-nya itu di Uniska Kediri Official. Baik, kembali ke topik kita hari ini. Jadi salah satu temanya yang diambil oleh Prodi Agribisnis itu adalah mengenal agribisnis peluang menuju entrepreneur yang hebat. Tadi sudah disebutkan semua gambaran umum apa yang dilakukan oleh mahasiswa agribisnis. Nah, yang saya tanyakan ini, apa sih peluangnya ini menuju entrepreneur hebat itu yang ada di agribisnis apa? Mungkin bisa dibantu oleh Pak Heru. Kalau ngomong peluang ya Bu Pipi dan teman-teman sekalian, kalau kita ngomong profil ya, nanti diharapkan Prodi Agribisnis itu bisa menghasilkan paling tidak ya. Paling tidak itu ada 4 profil. Yang pertama itu wirausaha tentunya ya, wirausaha agribisnis, karena itu memang visi dari universitas yang harus kita turunkan ke prodi. Tidak hanya perlu kita turunkan ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat kebutuhan wirausaha kita ya. Tuh. Kalau kita lihat data terakhir ya, jumlah wirausaha di negara kita baru 3,47%. Jadi 3,4 itu batas minimalnya 10%. Okay. 3,4% dari 270 juta itu saya kira masih kecil ya Bu Vivi dan Pak Indro ya. Betul. Masih kecil, itu perlu kita dorong. Makanya dari itu salah satu ya visi dari Prodi Agribisnis ya, menghasilkan wirausaha itu peluang pertama. Okay. Ya. Kedua, menjadi manajer agribisnis. Jadi seperti ya,
profil Pak Endro ini kan betul. Saya bilang mencerminkan sekali ya. Betul Bu Vivi. Profil lulusan agribisnis yang 4 tadi ya, dari apa wirausaha, manajer, kita juga nanti diharapkan peluangnya bisa menjadi konsultan. Jadi betul. Konsultan itu Bu Vivi, misalnya di pertanian itu kan kita butuh yang namanya tidak hanya pertimbangan dan nasihat, tetapi butuh yang namanya konsultan di bidang perencanaan. Iya. Misalnya apa di bidang pertanian berkaitan dengan lahan, berkaitan dengan tenaga kerja, berkaitan dengan pupuk, saya pikir hulu hilir ditambah penunjukan on farm tadi butuh perencanaan. Nah, salah satunya profil kita yang konsultan di bidang perencanaan ya. Dan yang empat terakhir Bu Vivi ya, bisa dibilang riset ya, peneliti. Jadi kita harapkan ya teman-teman selain yang punya passion di bidang ya. Entrepreneur yang minatnya ke riset itu peneliti bisa menjadi salah satu peluang ya buat di bidang agribisnis, dan itu saya pikir diwujudkan dalam sosok yang kita hadirkan ya. Betul, dengan Pak Endro hari ini. Saya pikir paket komplit saya bilang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi sekali lagi peluangnya sangat banyak sekali ya, dan contohnya real langsung ada di sebelah saya ya. Pak Heru ya. Jadi beliau nanti boleh menceritakan ya Pak ya, sebelum diceritakan saya ingatkan lagi, jangan sampai salah pilih program studi ya, pilih program studi agribisnis Fakultas Peternakan Universitas Islam Kadiri, Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri. Baik, selanjutnya nah kita akan mencoba cross check nih apakah benar yang disampaikan oleh Pak Heru tadi dilaksanakan betul-betul dengan Pak Endro ya Pak ya. Ya, terima kasih Wiwi, Pak Heru. Jadi sebetulnya kalau kita masuk di prodi agribisnis itu kuliahnya asik banget. Oke. Jadi kita seperti masuk tidak hanya melakukan kajian dalam bentuk kajian ilmiah di buku, tapi kita juga dihadapkan pada situasi alam, bagaimana menemukan solusi-solusi hidup dari permasalahan-permasalahan yang ada di alam itu. Betul. Nah, arahnya kemana? Supaya mereka nanti saat lulus betul-betul memiliki kesiapan. Iya. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, sehingga apa yang terjadi saat ini bahwa mindset dari pola-pola pendidikan yang sebelumnya itu hanya berkutat pada model membuat kajian sebuah ilmu saja, textbook, ini di prodi agribisnis sudah melakukan revitalisasi atau perombaan, gimana dari anak-anak ini lebih ditekankan pada talentanya ini diasah, dimentori dengan ilmu yang ada. Nah, kebetulan di prodi agribisnis itu dibandingkan prodi yang lain, asiknya itu ilmunya lebih lengkap. Gitu ya Pak ya, betul. Jadi ilmu tentang manajemen SDM itu juga ada. Terus analisis usaha juga ada. Terus ada lagi yang namanya etika profesi. Oh. Nah, iya, iya, betul. Etika profesi ini membentuk mindset bagi para mahasiswa ini siap menjadi seorang profesional pekerja, juga siap menjadi seorang pengusaha yang hebat. Okay. Jadi pola pikirnya itu kita godok. Nah, di sini lebih banyak penekanan pada latihan-latihan aktualisasi. Nah, inilah asiknya. Jadi sehingga kalau kita masuk ke perkuliahan di prodi agribisnis itu seperti masuk dunia diskusi. Wah, seru pasti ya, Pak ya. Serunya di sini. Jadi mereka masing-masing punya kesempatan untuk menyampaikan kemampuan, mengaktualisasikan bakat yang ada, dan para dosen nanti akan membimbing. Kira-kira dari anak ini bakat penekannya di mana? Oke, baik. Ini kita dorong. Iya. Ya, apalagi seperti yang dijelaskan Pak Heru tadi bahwa di prodi agribisnis ini pola penekanan masalah keilmuannya mulai dari hulu sampai hilirnya itu selalu ada solusi. Betul. Jadi mereka mau bekerja ditempatkan di budidaya juga bisa. Ya. Nanti di rantai tengah di pasca panen itu juga bisa, menjadi konsultan pertanian juga bisa. Apalagi di hilirnya. Ya. Di hilirnya itu lebih kompleks lagi, di sini banyak ilmu-ilmu yang mungkin di prodi lain tidak punya. Nah, itu. Nah, keunggulan dari agribisnis. Prodi agribisnis ini kompleks ilmunya. Betul. Sehingga kalau mereka nanti lulus mau menjadi pengusaha atau menjadi seorang pekerja,
selalu siap. Wah, siap pakai. Betul betul. Kapan lagi kan? Hanya di prodi agribisnis yang seperti itu. Jadi dibimbing dari awal sampai dengan lulus pun masih dipantau oleh pihak-pihak dosen yang sudah berprestasi. Contohnya Pak Heru ini. Baik, sebelum Pak Hendro, Pak Hendro Puji Astoko. Baik, sebelum masuk ke sesi berikutnya, biasanya nak sekarang tuh kalau nggak ada bukti tuh nggak percaya, Pak. Iya Pak ya. Jadi ini coba kita lihat bukti bahwasanya Pak Hendro Puji Astoko ini masih muda. Oh luar, oh sekarang masih muda juga Pak Heru, jangan salah. Oh, ya. Masih muda ya. Muda tapi kelihatan sedikit tua. Oh, masih muda Pak. Semangatnya masih muda. Boleh boleh diceritakan Pak Hendro ini ada kegiatan apa bertemu dengan oh iya, presiden? Ini kebetulan saya tuh suka punya apa ya? Bisa dikatakan penyakit, bisa dikatakan hobi. Penyakit dan hobi. Ya, jadi sejak SMP kelas 2 itu sudah punya hobi baca buku kalau malam. Jadi kalau malam hari itu kalau nggak baca buku, ada bisa kurang tidur. Gitu ya, Pak? Ada yang kurang, nggak bisa tidur. Masya Allah. Itu jadi penyakit seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya pada saat di perkuliahan S2 ya, yeah, itu kita banyak dididik tentang ilmu agribisnis. Ya, kita mencoba mengkrit, kebetulan ada satu keunggulan di Kediri itu adalah permasalahan nanas. Jadi nanas mulai rantai hulunya sampai rantai pasca panen dan hilirnya itu menjadi permasalahan yang luar biasa. Nah, kebetulan kita menjadi sebuah wahana diskusi di UNISKA saat itu, akhirnya ketemu sebuah konsep. Konsep pengembangan kawasan dan alhamdulillah dari riset itu menghasilkan sebuah karya. Di sisi lain dari riset itu kita aplikasikan kepada petani. Dampaknya petani yang semula itu kesulitan pendampingan budidaya, kesulitan pendampingan pembiayaan, kesulitan pasar itu terpecahkan. Oke. Nah, di situ akhirnya satu di luar dugaan ya, kita juga sebenarnya enggak mengharap lah, semua berjalan mengalir. Tahu-tahu kita ada telepon dari tawaran dari Jakarta. Dari Jakarta langsung, oke. Untuk datang ke Istana Negara. Tahu-tahu dapat. Tahun berapa boleh tahu Pak? Itu tahun 2012. Jadi kita dapat penghargaan Adya Karya Pangan Nusantara sebagai champion nanas. Wah, keren. Ini sejak saya juga masih ingat sekali Pak. Saya kan kecil di Kediri juga. Jadi dulu lewat daerah sana tuh patungnya bukan nanas, Pak. Ya. Patungnya itu nggak salah sapi ya, Pak. Ya. Sapi. Kemudian saya kembali lagi ke diri, wah ini ada apa bukan nanas, ternyata hasil jerih payah dari dosen-dosen Universitas Islam Kediri khususnya untuk pengembangan agribisnis di daerah sana. Kan berprestasi sekali kan, makanya kalian jangan sampai salah pilih jurusan. Di prodi agribisnis ini dimentori langsung oleh dosen-dosen berprestasi. Salah satunya beliau, Pak Hendro Puji Astoko. Yang kedua, Pak, boleh dijelaskan ini foto di mana, kemudian dalam rangka apa Pak Hendro? Oh ini ya, jadi itu penghargaan sebagai koperasi berprestasi. Kebetulan kita mengembangkan konsep swalayan pedesaan. Oke. Jadi saat itu kan belum ada ini ya, supermarket ya. Iya. Nah, dari masyarakat yang kebetulan lingkungan pedesaan itu kan kadang kesulitan. Betul. Untuk belanja. Terus kita ngumpulkan beberapa orang untuk modal sahaman bersama atau modal penyertaan. Iya. Akhirnya terbentuk sebuah konsep bisnis yang berbasis agribisnis. Iya. Jadi dari petani-petani ini barang-barangnya disetorkan ke kita, pulangnya bawa belanja. Nah, uang itu memutar di situ. Wah. Nah, konsep itu akhirnya menarik bagi Dinas Koperasi Provinsi dan kita diikutkan dalam sebuah lomba, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Kita dapat prestasi sebagai juara koperasi konsumen terbesar dan terbaik tentunya ya, yang didalangi langsung dengan dosen terbaik di prodi agribisnis. Oke. Ya, penekanan sebenarnya kan disitulah letak bahwa lagi-lagi ilmu agribisnis yang masuk di benar, sini. Benar. Nah, jadi bahwa dengan kita masuk ke prodi agribisnis itu, kita sudah siap menjadi orang yang berani, orang yang hebat,
dan kita siap menjadi seorang pekerja yang luar biasa. Okay. Luar biasa ya, kita berikan aplaus boleh ya dari dosen terbaik nih, berprestasi, salah satu dosen berprestasi di Universitas Islam Kadiri. Masih ada satu lagi, mungkin boleh dijelaskan Pak, ini Pak Endro yang mana ya Pak ya? Ya, kemarin itu foto pada saat dengan Pak Menteri Yasin Limpo dan Pak Dirjen Horti. Pada saat itu kita diajak menyusun roadmap rantai Horti dan pemberangkatan perdana ekspor manggis ke Cina saat itu. Baik-baik. Wow. Dari situ saat itu memang kita sebagai perwakilan dari UNISKA yang saat itu saya mewakili dari Pusat Kajian Inkubasi Bisnis. Oke. Jadi ikut ambil bagian peran menyusun roadmap itu. Dan yang terakhir kemarin yang pada saat Pak Jokowi menyusun Perpres Kewirausahaan, kita dari PKIB juga dilibatkan. Wow. Dan alhamdulillah tahun ini di Prodi Agribisnis bisa mewakili, bisa MOU dengan APJEP Kementerian Koperasi. Koperasi. Nah, kurang apa lagi coba kuliah di agribisnis? Ini kan hasilnya dari dosen-dosen berprestasi di Prodi Agribisnis. Nah, sebelum ke topik selanjutnya, saya ingatkan sekali lagi bagi siswa yang ingin mendaftarkan diri khususnya di program studi agribisnis Universitas Islam Kadiri, bisa membuka media sosial dari UNISKA. Yang pertama ada websitenya, alamatnya itu adalah pmb.uniska-kediri.ac.id. Kemudian di Instagramnya ada uniska.kediri_official. Jadi bukan strip ya, underscore official. Kemudian Facebooknya ada bagian pemasaran Uniska, dan juga Twitter @pmbuniska, dan yang terakhir ada di YouTube Uniska spasi Kediri spasi official. Nah, khusus pendaftar nih gelombang kedua, Pak Andrew dan juga Pak Heru, info bahwasannya kita lagi ada promo. Jadi bagi siswa-siswa yang memiliki kartu UTBK bisa langsung mendaftarkan diri di Uniska nih, khusus untuk prodi agrobisnis ya Pak ya, langsung berebut nih semuanya. Kemudian selain itu ada ratusan beasiswa KIP Pak. Jadi KIP itu free dari mulai kalian masuk sampai dengan selesai di UNISKA. Full. Iya. Jadi kurang apa lagi kan masuk di agrobisnis di Universitas Islam Kadiri. Oke. Dari penjelasan Pak Endro tadi, ini boleh kita tanyakan langsung dengan kaprodinnya, apakah ada fasilitas khusus Pak di sana? Di program studi agribisnis. Bu Vivi, jadi untuk di agribisnis itu sendiri ya, fasilitas tentunya lah Bu Vivi, kita terkait dengan kegiatan pendidikan. Pendidikan, kita ruang perkuliahan kita ada di gedung E, gedung E lantai 3. Oke. Lantai 3 di apa? Gedung Fakultas Pertanian ya. Kemudian untuk kegiatan praktikum, praktikum kita berlangsung ya di Gedung Fakultas Pertanian, dari praktikum berbagai macam ya, seluruh mata kuliah yang ada di Prodi Agribisnis, plus ditambah sekarang kita punya ya, khususnya Fakultas Pertanian UNISKA Kediri itu punya yang namanya lab lapang terpadu. Wow, ada jadi, lab lapangannya? Ada Bu Hibi dan teman-teman sekalian. Jadi lab lapang terpadu itu dari pendidikan ya, praktikum, penelitian, sampai insya Allah nanti gimana kita ya UNISKA mengemas bagaimana lab lapang itu bisa menjadi selain sebagai pusat pendidikan tadi, tetapi lebih kepada mengedukasi ya, tidak hanya bagi sivitas UNISKA ya, tapi juga buat masyarakat sekitar kita. Okay. Harapannya begitu. Kemudian Bu Vivi ya, perlu saya sampaikan. Boleh, silakan. Sebenarnya agribisnis itu kemarin ada yang bertanya agribisnis itu masuk rumpun eksak atau non gitu ya. Eksak. Jadi agribisnis itu masuk rumpunnya bidangnya eksak. Okay. Kita pertanian, tetapi rasanya ya, rasa itu rasa sosial. Oke, okay, baik. Tepatnya rasa sosial humaniora, Bu Vivi dan Pak Endro. Karena kalau kita lihat agribisnis ya, dia tidak belajar pertanian saja. Betul. Tidak hanya belajar ilmu tanah, pasca panen, klimatologi, tetapi lebih dari itu kita belajar manajemen pemasaran. Oh iya, betul. Ada Bu Vivi, kita manajemen keuangan agribisnis, ada. Wah, lengkap strategi sekali. Dan kebijakan agribisnis ada. Bahkan nanti insya Allah politik pangan pun ada itu juga. Akan masuk di salah satu ya. Apalagi semangatnya Mas Menteri terkait mereka belajar itu, kita jangan hanya belajar di
lingkup bidang kita saja ya, tetapi betul, di luar itu faktor eksternal itu penting ya, seperti Pak Indro bilang tadi. Okay. Kira-kira begitu ya agribisnis. Selain itu tentunya mata kuliah pendukung ya, yep, untuk yang sifatnya nasional dan universitas. Jadi diharapkan dari serangkaian mata kuliah itu pertanian dapat, sosialnya pun dapat, sosial, maka agribis itu disebut juga dengan sosial ekonomi pertanian, iya, sosial betul, ekonomi dan pertanian. Oke, okay, baik. Ini sebelum ke topik selanjutnya, ini kebetulan Pak Hendro dan juga Pak Heru, saya juga sebagai humasnya PMB, jadi timnya ada Bu Eva, ada Pak Fuad, itu ada titipan pertanyaan nih Pak, dari calon mahasiswanya agribisnis gitu kan Pak. Berat-berat. Tidak berat-berat. Kenapa sih mereka itu harus memilih prodi agrobisnis di Uniska khususnya? Mungkin dari Pak Hendro dulu. Oh, iya. Yang jelas kalau kenapa prodi agribisnis menjadi prioritas, lulusan dari prodi agribisnis itu sudah siap menjadi seorang pekerja yang profesional dan siap menjadi seorang pengusaha yang hebat. Handal. Okay. Itu kata kuncinya. Baik, terima kasih Pak Hendro. Ya, Bu Bibi, kenapa harus di agribisnis? Iya. Ya? Yang pertama, kalau kita lihat agribisnis tadi kan tidak hanya hulu dan hilir ya, tetapi iya, on farm, budidaya dan sistem penunjang. Kalau kita lihat dari keempat tadi, pasti punya masalah. Iya. Masalah di hulunya Pak Hendro ya, produksi, masalah sekarang kualitas lahan yang menjadi isu Bu Bibi ya, karena kita asupan kimianya itu ternyata lebih banyak dan sifatnya tidak berlanjut untuk lingkungan lahan itu sendiri. Nah, dari keempat tadi pasti punya masalah. Nah, justru masalah itu jadi peluang, yep, buat kita konversi menjadi peluang usaha. Peluang usaha. Dari ya, peluang hebat. Peluang usahanya banyak. Itu yang betul, pertama Bu Vivi. Yang kedua, kalau saya mengutip ya dari salah satu dosennya juga, bahwa kita ini kan dilalui oleh garis khatulistiwa. Iya. Kalau garis khatulistiwa kan berarti sinar matahari itu sangat menjadi berkah buat kita. Berarti bisa dibilang pertanian, pertanian khususnya agribisnis itu bisa menjadi lokomotif ya, untuk menjadi leading sektor di perekonomian kita. Kalau kita lihat sekarang ini pun pertanian ya, kontribusi PDB-nya kan positif. Betul. Selain apa telekomunikasi ya, pertanian positif. Kalau kita lihat di bidang lain malah minus ya, minus berapa. Maka saya pikir dari peluang tadi ya bisa kita konversi, dari masalah bisa kita konversi jadi peluang, diharapkan bisa menjadi semangat ya buat memilih prodi agribisnis khususnya. Nah, banyak sekali info-info dan juga ilmu-ilmu nantinya bagi mahasiswa agribisnis untuk membuat peluang atau dibimbing langsung oleh dosen-dosen berprestasi yang ada di agribisnis. Nah, saya ingatkan sekali lagi, jadi bagi saya tidak lelah-lelah mengingatkan, jadi bagi siswa SMA atau SMK seluruh Karesidenan Kediri dan juga se-Indonesia, jadi yang ingin bergabung dengan prodi terbaik di Kota Kediri yaitu agribisnis, langsung saja buka websitenya di pmb.uniska-kediri.ac.id dan juga di Instagramnya uniska.kediri_official dan juga Facebook bagian pemasaran Uniska, Twitternya @pmbuniska dan juga YouTube-nya Uniska Kediri Official. Nah, khusus di YouTube nih jangan lupa di like ya, biasanya di like, di subscribe dan juga di komen. Jadi biar semua teman-teman kalian melihat langsung betapa luar biasanya prodi agribisnis di sini. Nah, mungkin ada media sosial Pak Heru untuk di agribisnis yang ya Bu Vivi, jadi untuk agribisnis ya sekarang kita selaku prodi baru kita fokus ke namanya media sosial Instagram. Ya. Jadi Instagram kita pilih itu karena berbagai kelebihannya, kelebihan dan juga bahwa kalau kita lihat dari akses pengguna ya, ya, media sosial itu Instagram itu menduduki dua dan kadang nomor dua, kadang nomor tiga selain YouTube tentunya. Iya, jadi agribisnis saya pikir sebagai prodi baru perlu yang namanya kita fokus dulu ke Instagram. Boleh. Tetapi insya Allah 2-3 tahun lagi ya kita seperti Uniska ya, harus punya akun YouTube. Iya, betul. Dan berbagai akun media sosial. Boleh di follow mungkin Pak? Wajib di follow. Boleh tahu
akunnya namanya? agribisnis.uniska.kediri. Oke, jangan lupa IG-nya @agribisnis.uniska.kediri. Saya ulangi lagi, langsung follow info semuanya terkait dengan agribisnis itu ada di Instagram @agribisnis.uniska.kediri. Baik. Ini sangat luar biasa sekali ya. Kita sampai enggak sadar ini sudah berapa berjalan di sini. Oke, mungkin pesannya Pak Endro, pesan dari beliau berdosen berprestasi bagi mahasiswa nanti yang memilih untuk prodi agribisnis. Oke, satu pesan menarik untuk para calon mahasiswa yang lulusan SMK ataupun SMA dan yang setingkat. Maka peluang terbesar kalau Anda ingin menemukan solusi hidup di masa depan untuk siap kerja dan siap menjadi seorang pengusaha, maka prodi agribisnis ini sudah menyediakan fasilitas dan solusi hidupnya. Silakan masuk di prodi agribisnis Uniska Kediri. Baik. Mungkin try dari Pak Heru. Jadi ya, teman-teman sekalian, ada dua ya pesannya. Yang pertama, kalau kita lihat negara kita ya secara umum itu kan masih merupakan negara pertanian, ya, negara agraris. Dengan berbagai kelemahannya, ya, keterbatasannya, justru itu menjadi peluang, ya, yeah, peluang untuk kita konversi, ya, kita ubah menjadi peluang usaha. Okay. Banyak sekali saya lihat dari pembibitan, ya, pembibitan, yeah, budidaya, olahan, bahkan di apa penunjangnya banyak sekali. Saya pikir peluang-peluang buat yang passionnya di bidang pertanian itu yang pertama. Yang terakhir, bahwa yang namanya agribisnis itu kan bagian pentingnya di sektor pertanian. Kalau ngomong pertanian kan tidak hanya pangan ya, yeah, tapi juga hortikultura, perkebunan, kehutanan, bahkan sekarang perikanan pun masih masuk di sektor agribisnis. Dan apa agribisnis sebagai bagian penting dari pertanian, dan prodi agribisnis semoga menjadi kuat ya. Kalau prodi agribisnis kuat, tidak hanya ya menguatkan sektor pertanian saja, tetapi tentunya agribisnis kuat menguatkan Uniska secara keseluruhan. Saya tidak lelah lagi mengingatkan, jangan lupa lihat di websitenya PMB Uniska, alamatnya adalah pmb.uniska-kediri.ac.id, kemudian di Instagramnya uniska.kediri_official, kemudian di Facebooknya bagian spasi pemasaran spasi Uniska, kemudian di Twitternya ada @pmbuniska, dan terakhir di YouTube-nya ada Uniska spasi Kediri spasi official. Demikian podcast Lensa Universitas Islam Kediri, program studi agribisnis. Jadi sebelumnya saya berterima kasih sangat kepada dua narasumber yang sudah hadir di sini, meluangkan waktunya sharing mengenai program studi agribisnis. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sangat kepada Sama-sama. Pak Endro Puji Asko, kemudian juga dari Kaprodi Agribisnis Laksin, dan juga di sini ya Pak Heru Setiandi. Sama-sama. Baik, semoga teman-teman langsung mendaftarkan diri di program studi agribisnis Universitas Islam Kediri. Prodi agribisnis. Excellent in quality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi adik-adik semua. Nama saya Indro Puji Astoko, alumni dari Fakultas Pertanian Agroteknologi tahun 2010 dan alumni dari Agribisnis tahun 2012. Saya sebagai dosen di Fakultas Pertanian di Prodi Agribisnis dan juga sebagai general manajernya Kopertalan Mulyo Group, ownernya Fresh ADC Kampung Semar, owner dari CP Pusat Pengembangan Agribisnis, direktur dari ADC Food dan direktur dari Agro Alam dan Omnis Press. Jadi saya bisa memiliki kemampuan ya sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang dosen karena berkat lahir dari Universitas Islam Kediri. Saya mengajak kepada adik-adik semua untuk gabung, yuk kita gabung di Prodi Agribisnis karena Prodi Agribisnis adalah solusi Anda untuk siap menjadi seorang pekerja yang profesional, siap untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Hanya Anda temukan nanti solusinya di Prodi Agribisnis.
Universitas Islam Kadiri. Prodi Agribisnis Universitas Islam Kadiri, excellent in quality. Universitas Islam Kadiri, tempat mencetak kader sejati dengan tridharma perguruan tinggi, dasar ngabdi Ibu Pertiwi. Di bawah yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila, berlambang akhlak tinggi berbudi mulia, mendidik putra-putri bangsa.